kabar kalian hari ini? Kali ini kami mau membuat percobaan menggunakan magnet. Nah guys, kita mau bermain koin yang bisa memutar di bawah magnet. Hebat guys. Yuk kita langsung ke bahan-bahan. Bahan-bahannya adalah magnet, beberapa koin, penggaris, sedotan, meniup, dan Lego untuk membuat tiang. Yuk kita buat. Pertama-tama kita bangun dulu tiangnya menggunakan Lego. Kalian bisa menggunakan tumpukan buku, kayu, atau yang lainnya. Setelah itu, kita taruh penggaris di atas tiangnya. Selanjutnya, kita taruh magnet di atas penggarisnya. Lalu kita susun koinnya di bawah magnet. Nah, jadinya seperti ini ya guys susunannya. Setelah itu kita tiup koin yang paling bawah. Lihat apa yang terjadi ya guys. Wow guys, lihat koinnya berputar seperti planet bulat. Kok bisa begitu ya? Guys, coba kita tambah koinnya ya. Kira-kira masih bisa nempel atau enggak ya? Semakin banyak koin, magnetnya semakin melemah. Kekuatan magnetnya semakin melemah. Jadi gini guys, kita menggunakan koin yang terbuat dari baja, sebagian besar besi, sedikit karbon, dan beberapa tambahan lain. Ketika koin-koin ini bertemu dengan medan magnet luar, mereka menjadi magnet itu sendiri dan saling tarik-menarik satu sama lain, sehingga dapat membentuk rantai atau menara. Magnet pada penggaris menarik koin paling atas dan menarik koin berikutnya. Ketika ditiup dengan